Ibu maaf. Mau tanya dong. Mau tanya. Ini aku lihat di Tok-Tok nih. Ini baksonya, ini bakso Ibu sama Bapak bukan sih? Bukan sih. Pak, maaf. Kalau ini nih yang di Tok-Tok ini nih menunya menu apa nih, Pak? Itu baksonya menggelegar begitu. Bakso urat jumbo. Bakso urat jumbo. Jumbo. Yeah. Pak, mau banget dong aku. Pak, pesan yang paling pesan ya, Pak ya. Siapin ya buat saya sama Tasanti ya. Are you ready guys buat ngebakso bareng Teteh? Sirato Bakso Indonesia yang gak akan pernah ada abisnya ya buat hunting bakso-bakso endol. Kali ini kami mau nyobain bakso yang lagi viral nih di Jalan Bangka, Kemang, Jakarta Selatan. Namanya Bakso dan Mie Ayam 88 Moga Indah. Nah, yang uniknya di sini ada menu bakso urat jumbo. Lihat tuh, baksonya lagi berendam manja di kuah kaldunya bersama tetelan. Tuh, ukuran bakso uratnya benar-benar gede. Bakso urat jumbonya langsung kita taruh ke mangkok aja nih. Satu porsi bakso urat jumbo ini udah termasuk dengan bakso kecil dan juga tetelan. Terus tinggal disiram pakai kuahnya yang kelihatan berkaldu banget. Sentuhan terakhir kasih taburan bawang goreng biar makin yahut. Selain bakso urat jumbo, ada juga bakso balungan. Aduh. Dalam satu porsi bakso balungan di sini, kalian bisa dapat bakso halus dan juga beberapa potongan iga yang cukup tebal. Ayo, siapa yang ngiler ngelihat bakso balungannya terpampang nyata kayak gini? Oh my wow. Wow, besti-besti. Gimana yang di rumah, udah siapin makanan kalian belum? Karena enaknya memang kalau nonton kita ya, yep, sambil makan juga di rumah. Kita lagi ada di Bakso 88 Moga Indah ya. Di daerah Bangka ya, di daerah Bangka. Dan luar biasa, spektakuler. Wow, ini bakso urat jumbo. Oke, kita coba originalnya dulu ya, kuahnya. Kuahnya ya. Udah ada yang nempel aja dagingnya, saking banyaknya guys. Kunci dari bakso itu emang ada di kuahnya. Kuahnya aja udah bikin terpikat, apalagi baksonya nih. Mari kita racik. Pasti cuka. Ngebakso bareng Teh Shanti gak abdol kalau gak kita racik dulu. Ayo Teh, langsung sebor baksonya pakai sambal. Aduh. Tuh baksonya guys. Kalian lihat ini di tengahnya semua daging, cincang, kul, sama urat-urat. Mantap, bismillah. Makin ngenah pisan pas udah diracik. Wow, ini uratnya bener-bener kriuk-kriuk di mulut. Perpaduan yang endolisme. Aku tuh suka banget nih baksonya ya guys. Kalau menurut aku ini si bakso uratnya itu memang berasa banget. Uratnya banyak banget. Jadi bukan cuma dari adonan baksonya. Di dalamnya juga full, dia tuh ada daging cincang seperti aku bilang tadi. Sama urat-uratnya. Ini gede banget, ini aku jadi bingung nih makannya. Kita aku coba ambil gini ya Teh. Angkat, wow. Teteh lihat dong, ini gede banget. Gak cuma ukurannya yang gede, tapi rasanya juga enak. Kalian cobain juga yuk. Isian baksonya beneran full urat, makin endol karena ada mie-nya nih guys. Teh, tapi bener Teh. Ya. Baksonya itu bener-bener, apa ya, kadang-kadang gini, kalau bakso itu suka ada yang gatel-gatel, apa gaji-gaji gitu loh. Tepuk, oh, lemak-lemak. Nempelnya bilang nangit. Betul. Gitu sama aku gak suka banget sama bakso yang terlalu lembek. Oh iya, iya. Nah, kalau iya, ini kan pas nih. Pas ya. Kayaknya tuh pas gitu loh. Jadi kenyalnya pas. Tuh langsung kayak blek, oh, iya. Ini masih bisa kita kunyah-kunyah banyak gitu. Iya. Ya. Kita makan, satu, dua, tiga. Tekstur baksonya super garing dan legit karena isiannya full daging. Selain bakso jumbo urat yang tadi, yes, ini ada bakso balungan. Bakso balungan. Jadi ini pakai tuh kayak iga-iga gitu. Oh, tuh jadi pakai tulang iga. Bakso ya. Tulang iga. Oh iya benar. Mari kita racik guys, kasih sambal jangan lupa ya. Emang bener ya, makan bakso sama ratu bakso kuahnya langsung banjir sambal. Daun bawang dan juga seledri. Aduk. Tinggal kita aduk guys.
ini dia iganya tebel banget, dagingnya gede banget. Ya ampun, tuh sudah siap? Oh siap, yuk. Yuk, 1, 2, 3 kita makan bareng. Tingali guys, balungannya udah melambai-lambai buat digorogot. Balungannya pas digarot langsung rontok. Ampun guys, iganya tuh dagingnya tebel banget ya, tapi meskipun tebel dia tuh udah empuk banget ya, gampang banget ngelopek dari si tulangnya. Kita coba deh baksonya. Ini dia ada bakso kecil, tapi sepertinya bakso kecilnya juga kecil-kecil berurat nih. Bakso balungannya super lembut, kuahnya seger abis. Menu berikutnya ya, ini ada mie ayam banting tulang. Kenapa namanya banting tulang? Karena memang ini mie ayamnya full dengan tulang-tulang dari ayam. Tapi nggak cuma tulang ya guys, kalian bisa lihat ini si tulangnya itu dilapisi daging-daging. Di sini ada kuahnya, jadi kalian bisa tambahin kuah. Mie ayam yang lembut, bikin betah pasti seruput. Uy uy. Come on baby, let's try. 'Cause I don't see nothing wrong with getting the fast car and getting out of here. Oke guys, sekarang waktunya kita racik. Racik, 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 racik. We don't need to be found, we could just run, we could become what we needed. Mari kita aduk. Mari kita aduk-aduk. Teteh, ya, aku kayak sampai ngeragut ayamnya dulu nih. Boleh? Yuk, kita geragut ayamnya. Tulangannya garing-garing enyoy, langsung ngeglesor ke lambung aku. Guys, ini si tulang ayamnya itu dia tuh gede-gede banget ya. Tuh. Dan biasanya kita kalau makan ayam di mie ayam kan udah disuwir-suwir ya Teh. Ya. Ini beda lagi nih. Oh, beda lagi. Satu hal yang beda lagi yang baru lagi yang aku cobain juga. Makan mie ayam disambut sama tulangannya, rasanya itu loh, ah mantap. Saatnya kita kasih rating dari 1 sampai 10 untuk bakso 88 Moga Indah di Jalan Bangka. Betul, nilainya adalah 1, 2, 3, 9! Yeay! Seandainya bikin lapar, apro!